Mas Subhanul Watan. Nahdlatul Ulama terpilih Kiai Haji Yahya Khalil Stakhlan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Yang kami hormati Rois Am terpilih Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2021-2026 Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Yakut Khalil Qomas, yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Lampung beserta Ibu, yang kami hormati Ketua Steering Committee Panitia Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama Bapak Dr. Muhammad Nuh, yang kami hormati Rektor Universitas Islam Negeri Raden Inten Profesor Dr. Mukri, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kami para pengurus Nahdlatul Ulama dari PBNU sampai dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama baru saja menyelesaikan lagi satu agenda 5 tahunan yang sebagaimana muktamar-muktamar yang lalu senantiasa terasa nikmat sekali. Begitu nikmatnya sampai-sampai sejak pagi kemarin hingga sore hari ini kami masih lupa tidur. Ini memang muktamar itu memang adalah perhelatan yang selalu ditunggu-tunggu oleh para pengurus dan aktivis Nahdlatul Ulama. Karena di dalam muktamar itulah
para aktivis dan para pengurus menemukan kenikmatan tersendiri, keasikan tersendiri. Walaupun di luar mungkin orang bisa merasa khawatir melihat panasnya suasana, tetapi para pelaku di dalamnya justru keasikan, merasa asik dengan pergulatan yang dilakukan. Bersama kita di sini hadir aktivis-aktivis Nahdlatul Ulama yang sudah menghabiskan hampir seluruh usia dewasa mereka bergulat di dalam Nahdlatul Ulama. Ada para ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dari berbagai provinsi di Indonesia. Ada ketua PWNU Sulawesi Utara, Pak Ulyas Taha. Pak Mukri ini juga ketua PWNU Provinsi Lampung. Ada sekretaris PWNU Sumatera Barat, Pak Sulaiman Tanjung. Ada Rois Suriah Sulawesi Tengah, Kiai Al-Habib Zainal Abidin. Bahkan ada pendekar-pendekar yang selama ini merajai dunia persilatan dari muktamar ke muktamar, seperti Gus Saifullah Yusuf dan Gus Nusron Wahid. Mereka ini yang walaupun misalnya dalam keadaan sakit seperti apapun, kalau tiba waktunya muktamar langsung sembuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden, muktamar kali ini mengusung tema menyongsong abad kedua Nahdlatul Ulama, membangun kemandirian untuk perdamaian dunia. Sebetulnya yang dimaksud adalah bahwa di dalam menyongsong abad kedua Nahdlatul Ulama itu, kita menginginkan untuk memancangkan dua agenda besar. Yang pertama adalah agenda membangun kemandirian warga, dan yang kedua adalah meningkatkan peran dalam pergulatan Nahdlatul Ulama untuk mendukung perdamaian dunia. Dalam dua agenda tersebut, Bapak-Ibu sekalian, Nahdlatul Ulama telah memiliki rintisan-rintisan yang sangat berharga, yang sangat kuat. Yang diperlukan selanjutnya adalah bagaimana menjahit berbagai macam inisiatif yang sudah dilakukan dalam pengembangan ekonomi rakyat, dalam pengembangan pendidikan, dalam pengembangan layanan-layanan kesehatan dan sebagainya, menjadi satu agenda nasional yang terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup warga Nahdlatul Ulama khususnya dan rakyat banyak pada umumnya. Sedangkan dalam hal pergulatan untuk berkontribusi dalam upaya perdamaian dunia, Nahdlatul Ulama pun telah berhasil melakukan berbagai macam inisiatif yang semakin diapresiasi oleh masyarakat internasional. Yang perlu dilakukan selanjutnya adalah bagaimana melakukan akselerasi lebih jauh, sekaligus bagaimana melakukan sinergi dengan inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah, karena
apabila kita melihat lanskap dinamika internasional hari ini, tidak ada yang memiliki posisi paling tepat untuk berkontribusi bagi perdamaian dunia lebih dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sebagaimana yang disinggung oleh Pak Muhammad Nuh tadi, mungkin merasa lega setelah berlelah-lelah dalam 2-3 hari ini, tapi sebetulnya juga diam-diam masih merasa ketagihan. Biasanya kami bermuktamar 3-4 hari, tapi ini baru 2 hari harus sudah diakhiri. Seolah-olah kami ini makan belum kenyang, harus sudah berhenti. Tetapi ini semua memang harus kita lakukan karena sebagaimana pemerintah, sebagaimana kalangan masyarakat yang lain, Nahdlatul Ulama jelas-jelas merasa ikut bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan warga dari ancaman pandemi yang sedang melanda. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, jelas bahwa tidak ada yang paling tepat untuk diungkapkan pada kesempatan ini selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu bagi kelancaran dan kesuksesan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama ini. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Ibu Wakil Gubernur, terima kasih Pak Kapolda, Pak Danrem, segala lapisan masyarakat Lampung yang sudah menyediakan keramah tamahan bagi tamu-tamu dari seluruh Indonesia, dari seantero negeri ini di dalam menuan rumai Muktamar ke-34 ini. Terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan, terima kasih kepada Rektor Universitas Lampung. Semoga ini bukan terakhir kalinya kami menikmati keramah tamahan Lampung. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya ingin mohon kepada Bapak Wakil Presiden untuk menyampaikan amanat pada upacara penutupan ini sekaligus menutup Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama dengan resmi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.